Selamat petang, salam sejahtera. Isu hangat petang ini, potong kepala kucing penagih dadah disumbat ke penjara. Berita sepenuhnya di Kota Kinabalu, Mahkamah Majistret Kota Baru menjatuhkan hukuman penjara 2 tahun 5 bulan ke atas seorang lelaki yang mengaku bersalah membunuh seekor kucing dengan memotong kepala haiwan itu di Kampung Timbang Dayang, Kota Baru, Julai tahun lalu. Magistrat Lovely Natasha Charles menjatuhkan hukuman itu terhadap Jeffrey Suman, 32 tahun yang didakwa mengikut Seksyen 428 Kanun Keseksaan. Mengikut keterangan kes, tertuduh didakwa melakukan perbuatan itu kira-kira jam 3 petang 3 Julai 2020 di depan anak pengadu yang juga pemilik kucing terbabit. Susulan itu, pengadu terbabit membuat laporan polis keesokannya dan tertuduh ditahan pada 5 Julai 2020. Sekian isu hangat petang ini. Jangan lupa tekan butang subscribe dan kita jumpa lagi. Bye-bye.